destinasi Borobudur ini super prioritas, bagian daripada atraksinya ini adalah Trail of Civilization. Jadi kita dengan melakukan Trail of Civilization ini memperkaya kunjungan dari para wisatawan, meningkatkan pengalaman, meninggalkan kenangan, dan tentunya juga akan juga menghasilkan pola perjalanan yang lebih berkualitas karena ada produk-produk ekonomi kreatif seperti kuliner tadi, mie godoknya katanya salah satu yang menjadi andalan, terus ada juga produk-produk ekonomi kreatif kria dan fashion yang kita diseragamkan semua, dan tadi tentunya foto-foto. Nah, ini adalah bagian daripada pengembangan Trail of Civilization ini, tapi juga dari segi edukasinya. Karena ya dari relief-relief ini kita akan belajar banyak tentang kehidupan. Tadi kita belajar bagaimana matahari, rembulan, mendut, juga gajah dan lain sebagainya yang ada dalam relief di Borobudur ini. Ini juga bagian daripada beberapa seri yang saya sudah tunjukkan kita ke Borobudur untuk belajar. Jadi kesini kita memperkaya juga dari pengalaman kita.